bukannya harusnya kita mau keluar. Maafin Mama ya sayang. Mama jadi bawa kamu ke tempat seperti ini. Ma, Mama jangan nangis dong, Ma. Harusnya Mama nggak nangis. Harusnya Mama ngelindungi kamu, Nak. Gilang juga salah kok, Ma. Harusnya Gilang bisa ngelindungin Mama sama adik bayi. Enggak, sayang. Kamu masih terlalu kecil. Belum waktunya kamu ngelindungi Mama. Ya, Ma. Tapi kan kamu kayak gini, Gilang juga harus... Kayaknya ada yang lagi kesasar nih. Ya, ya. Kayaknya bisa dong. Iya, bisa dong. Pergi kalian. Jangan ganggu kami. Galak banget. Cakep-cakep galak, Neng. Gak boleh galak-galak. Kita gak ngapa-ngapain kok. Iya gak? Iya, iya. Terus, Mas. Lebih baik sekarang kita berpencar untuk cari Mbak Rianti supaya lebih cepat ketemu, Pak. Oh ya jangan dong, Mir. Saya malah takut kamu kenapa-napa nanti. Kalau kita nggak berpencar, kemungkinan untuk menemukan Mbak Rianti semakin kecil, Pak. Iya, tapi saya nggak mau kamu nanti... Nggak apa-apa. Saya udah terbiasa berada di tempat seperti ini, Pak. Nanti kalau saya udah ketemu sama Mbak Rianti, kalau saya yang duluan ketemu, saya langsung telepon Pak Raffi, ya? Kamu yakin? Yakin. Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungin saya, ya? Saya cari ke sebelah sana ya, Pak. Hati-hati. Iya. Telah lama kau tinggalkanku, sempat sia-siakan aku. Pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku. Kalau sampai terjadi sesuatu sama mereka, aku berjanji gak akan pernah memaafkan Yuda. Karena dialah orang yang sudah membuat Rianti dan Gilang jadi seperti ini. Kenapa sakit ini harus terasa lagi di saat seperti ini? Enggak, aku harus kuat. Semua demi Rianti dan Gilang. Ya Allah, lindungilah Mbak Rianti dan Gilang. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Begitu ada denger, iya nggak? Coba teriak-teriak juga di sini. Udah, nggak usah takut. Kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma mau ngajak senang-senang. Ayo. Ya
Jangan pegang! Wah. Berani lo ya dorong gua? Berani! Rafiq! Jadi jagoan lu ya? Saya nggak peduli siapa kalian. Kalau kalian menyakitin adik saya atau ponakan saya, kalian akan terima akibatnya. Wah, songongnya anak. Ajar! Yeah.